kembali menunggu keputusan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman memilih pemenang proyek pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung, baiknya kita mengetahui rekam jejak dan keunggulan kereta cepat yang ditawarkan negara Cina dan Jepang tersebut. Kereta cepat Cina bisa terbilang masih berusia muda dibandingkan Jepang. Cina baru mengembangkan kereta cepat pada 2004 silam. Meski demikian, Cina sudah mampu membangun kereta untuk semua musim dan mampu membawa penumpang dalam kapasitas besar. Salah satu kereta cepat Cina yang ada di Provinsi Hainan diklaim memiliki kesamaan iklim dengan jalur Jakarta-Bandung. Sayangnya, kereta cepat Cina memiliki catatan kecelakaan yang menelan korban jiwa, bahkan ketiga terburuk setelah Jerman dan Spanyol. Jepang sudah sangat dikenal dengan teknologinya yang canggih. Berdasarkan laporan koran Tempo, kereta cepat buatan Jepang tidak pernah mengalami kecelakaan yang menelan korban jiwa. Bahkan kereta cepat Jepang yang dikenal dengan sebutan Shinkansen ini dilengkapi dengan teknologi sistem pendeteksi gempa. Pada 2011 saat terjadi gempa bumi dengan magnitudo 9, nyaris setara dengan Lindu yang memicu tsunami pada 2004 lalu, 27 kereta cepat yang tengah beroperasi berhasil selamat. Sayangnya, Jepang belum memiliki banyak pengalaman membangun kereta cepat di segala iklim. Jika biasanya rute Jakarta-Bandung menghabiskan waktu tempuh 3 jam dengan menggunakan kereta api Argo Parahyangan, kelak dengan kereta cepat jarak tempuh perjalanan menjadi hanya 36 menit. Berikut perbandingan rute Jakarta-Bandung yang ditawarkan kereta cepat Cina dan Jepang. Dengan jarak tempuh yang berbeda tipis, baik Cina maupun Jepang memiliki target pengoperasian kereta cepat yang berbeda. Cina menargetkan kereta beroperasi pada 2018 dengan nilai proyek Rp71,5 triliun. Sementara Jepang menargetkan pada 2021 kereta cepat sudah beroperasi. Nilai proyek yang ditawarkan negeri Sakura lebih kecil dari Cina, yakni Rp60,79 triliun. Masing-masing kereta cepat buatan Cina atau Jepang memiliki keunggulan dan kelemahan. Meskipun seluruh dana pembangunan berasal dari investor, pemerintah harus memprioritaskan keselamatan penumpang.